BNN musnahkan 90 kg sabu sitaan dari sindikat internasional. Ya, tidak hanya sabu, BNN juga musnahkan 66.000 lebih pil ekstasi. Untuk ketiga kalinya dalam tahun ini, BNN memusnahkan narkoba hasil kejahatan sindikat internasional. Selasa siang, barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 90 kg sabu, 66.800 lebih pil ekstasi. Barang bukti ini juga merupakan hasil sitaan dari 8 kasus berbeda di seluruh Indonesia. Ya, dalam kasus ini setidaknya BNN mengamankan 15 tersangka. Salah satunya adalah SM, oknum TNI berpangkat Serda. SM ini diamankan di Deli Serdang, berikut barang bukti 29.000 lebih pil ekstasi. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar dalam mesin. Dan dalam waktu dekat, seluruh tersangka akan diserahkan ke jaksa untuk segera disidangkan. Dengan ungkap kasus ini, BNN mengklaim telah menyelamatkan 600.000 anak bangsa dari bahaya penyalahguna narkoba. Pemusnahan barang bukti ada sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban BNN pada publik dan sesuai dengan amanat pasal 91 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan pasal 92 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang kali ditetapkan untuk dimusnahkan.